masuk main sama harimau, tapi sama jangan ikut-ikutan masuk, misalnya bahaya. Sudah 8 tahun, mulai dari umur 3 bulan. Ya mungkin dianggap temannya bisa, dianggap orang tuanya bisa, karena kalau setiap hari kan dia selalu mencari saya, ikut saya. Jadi kalau misalnya nggak ada saya, dia kan selalu mencari-cari. Tapi kan mungkin dianggap temennya atau gimana kan. Kita harus mengabdikan seluruh hidup saya untuk harimau. Masalahnya harimau itu harus mintanya selalu ditunggu, ditemenin ini. Terus siang, malam. Jadi saya harus ada di sekitar harimau ini. Jadi apabila saya keluar mungkin nggak lama sehari udah balik lagi. Ini kebetulan mau menyiapkan makanan sarapan untuk Mulan di tempatnya sih. Ayam, tapi ayam cuma dadanya aja. Ya di antara 4 sampai 6 kilo. Sekarang kita waktunya ngasih makan karena semua sudah siap. Jadi makan saja mintanya disuapin, kalau nggak disuapin nggak dimakan, malah dibawa lari-lari buat mainan gitu. Jadi ya kita harus selalu nemenin, main, nemenin, ngasih makan. Nah kalau normal kita ngasih pakai mulut juga bisa, nggak masalah.